bisa silaturahmi dengan DKM yang berbagai macam, dengan jamaah yang berbagai macam, itu luar biasa. Sekaligus menambah wawasan saya tentang wilayah DKI juga. Kalau untuk umat, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur ketika pelepasan kemarin, dengan adanya utusan duta-duta Imam Tarawih ini, beliau mengharapkan ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang ada di wilayah Jakarta, khususnya bagaimana mereka termotivasi untuk belajar Al-Quran, yang kemudian di tahun-tahun yang akan datang, lahir imam-imam hafiz dari anak-anak muda yang berada di wilayah DKI Jakarta. Mungkin penghujung Ramadan ini kita bisa terus memaksimalkan ibadah-ibadah kita, mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa segera mengangkat virus atau pandemi ini, dan kita bisa kembali melaksanakan kegiatan ibadah, sekolah dengan keadaan normal. Semuanya kita berharap atas kerjasama semua pihak, tentunya dengan dukungan pemerintah. Insya Allah wilayah DKI Jakarta maju kotanya, bahagia warganya. Uhilla lakum laylatal siyamir wafathu ila nisaikum. Saya selaku DKM sangat senang sekali ya. Dari segi bacaan sangat luar biasa, Pak Syekh bacaannya, dan lantunannya juga sangat luar biasa. Fusakum fataba alaikum wa afa ankum. Alhamdulillah, dengan kedatangan duta imam dari DKI, kita dari warga Masjid Jami Al-Ikhlas ini menyambut dengan senang hati, karena kedatangan duta imam menjadi tambah wawasan ataupun menjadi motivasi baru bagi kita-kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami berharap para duta imam ini ya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya tentu dengan melantunkan suara-suara Al-Quran, nada-nada yang bagus, dan insya Allah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Dan ini alhamdulillah responnya dari masyarakat juga cukup bagus, kemudian mereka menerima dengan baik.